Innalillahi wa inna ilaihi rajihun. Telah berpulang ke rahmatullah ibunda dari sahabat kita, abang kita, kakak kita, Abang Ramzi. Dan nama dari almarhumah adalah Ibu Afiyah Barawas binti Muhsin Barawas pada hari Sabtu 19 Agustus 2023. Ya, kami keluarga besar Indosiar mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah husnul khotimah dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Hari ini memang Ramzi masih belum bisa untuk menghibur kita. Dan insya Allah segera beliau akan hadir lagi mudah-mudahan di waktu yang tepat. Ya betul. Jadi Ramzi itu kan anak tunggal. Ya. Ibunya pun anak tunggal. Neneknya pun anak tunggal. Anak Ramzi sekarang juga anak tunggal. Jadi satu garis keturunan semuanya anak tunggal. Ketika saya datang sana juga, ya udah katanya meninggal di kondisi dalam kondisi di rumahnya, disangka sedang tidur, ternyata sudah menghembuskan nafasnya dari kurang lebih 6 pagi. Jadi baru diketahui pada pukul 8 pagi oleh menjaganya, kemudian dikabarkan Ramzi dan istrinya akhirnya baru datang, didatangkan tim dokter, dicek segala sesuatunya, tapi Allah berkehendak lain dan akhirnya dimakamkan di Kalibata. Berdampingan dengan neneknya, ibunya, dan juga almarhumah. Insya Allah sekarang sudah bahagia dan tidak merasakan kesakitan lagi. Baik. Kehilangan ibu saya. Saya sisa satu tinggal ibu saya. Kehilangan ibu saya. Sekarang ibu saya meninggal. Ya. Tadi pagi, tanggal 19 Agustus, kurang lebih jam 5-an pagi lah, saya dikasih kabar tadi sama mbak di rumah. Terakhir kemarin baru komunikasi sama Afi, minta dibikinin ikan teri. Mertua saya udah bikinin, mohon doa. Ibu saya tuh mengalami obesitas, berat badan dan kondisi badan semakin lama semakin membesar. Ternyata saya baru tahu ya kalau obesitas itu nggak harus banyak makan, tapi ternyata metabolismenya sudah berantakan, sehingga kondisinya semakin membesar badannya obesitas. Dari obesitas itu akhirnya jadi kemana-mana. Logikanya kadar lemaknya lebih banyak. Baru 2 bulan yang lalu tuh masuk rumah sakit. Masuk di Pondok Indah, sempat dirawat 5 hari. Karena udah 2 kalinya paru-parunya kemasukan air lagi. Paru-parunya, terus jantungnya, ya udah kebanyakan lemak lah, udah ketat. Darah tinggi. Jadi memang udah banyak faktor, udah banyak penyakit. Yang paling kemarin saya agak gregetan tuh kakinya mau pulang dari rumah sakit, pulang siang, pagi mandi di rumah sakit, beres-beres, kecengklak gitu mata kakinya. Akhirnya susah, pulang lagi bawa ambulan, pakai ambulan ke sini, bawa gotong. Jadi semenjak 2 bulan itu dari rumah sakit, belum bisa jalan lagi karena kondisi kakinya. Ya namanya kan kita berat badan besar, tumpuhan ada masalah, baru treatment udah bisa diri lagi, bisa jalan.